Piala Presiden membawa berkah sejumlah pemain timnas Indonesia mendapatkan hadiah. Juga dua pemain ini akan dipanggil Shin Tae-yong hadapi Arab Saudi. Striker Belanda keturunan Bandung Mauro Zijlstra beri kode ingin gabung ke timnas Indonesia di akun Instagramnya. Skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki keuntungan usai jadwal ASEAN Cup diundur dari tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024, telah diubah menjadi tanggal 9 Desember hingga tanggal 5 Januari oleh AFF. Usai tampil gemilang di Piala Asia U23, tim Cahil janji akan bantu Marcelino. Apa yang dibutuhkan akan dipenuhi. Peluang Marcelino dicarikan klub baru terbuka lebar. Piala Presiden membawa berkah sejumlah pemain timnas Indonesia mendapatkan hadiah. Juga dua pemain ini akan dipanggil Shin Tae-yong hadapi Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil dua pemain bintang dari Piala Presiden 2024 untuk bergabung bersama tim pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Kedua pemain tersebut adalah Ramadan Sananta dan Malik Rizaldi. Kehadiran kedua pemain ini dinilai sebagai wujud dari kepercayaan pelatih Shin Tae-yong terhadap performa yang ditunjukkan keduanya saat bermain di Piala Presiden 2024. Ramadan Sananta adalah seorang penyerang asli dari Persis Solo. Sananta terpilih menjadi top skor dalam Piala Presiden ini. Ia mencetak 3 gol dan 1 gol cepat yang menjadi pembeda dengan yang lain. Ia bahkan mampu mengungguli penyerang-penyerang asing lainnya seperti David Da Silva, Ciro Alves, dan Gustavo Lopez. Setelah performa cemerlangnya di Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta dianggap pantas untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Selain Ramadan Sananta, Malik Rizaldi juga dipanggil oleh Shin Tae-yong. Malik Rizaldi pemain Madura United. Meskipun tidak mendapatkan juara di Piala Presiden, pemain ini sebelumnya sudah dipanggil, meskipun baru sedikit mendapatkan menit bermain di timnas saat uji coba. Ia kemungkinan akan tetap dipanggil mengingat ada kemungkinan timnas Indonesia hanya akan menaturalisasi 3 pemain baru. 1 bek, 1 gelandang tengah dan 1 striker. Dari itu stok pemain striker timnas masih kurang, karena hanya oleh Romini satu-satunya pemain striker yang dimiliki. Ramadan Sananta dan Malik Rizaldi sebenarnya telah bermain untuk timnas Indonesia pada bulan Maret tahun 2024 saat timnas berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Namun, mereka tidak dipanggil pada FIFA Matchday Juni tahun 2024 saat timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak dan meraih kemenangan atas Filipina. Kini, peluang mereka untuk kembali menghiasi skuad timnas Indonesia terbuka lebar, terutama setelah Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil kedua pemain tersebut. Semoga dengan dipanggilnya Sananta dan Malik Rizaldi ke timnas mampu bersaing dengan pemain Arab Saudi yang akan jadi lawannya dalam waktu dekat. Diketahui, turnamen pramusim Piala Presiden 2024 telah berakhir dengan Arema FC berhasil keluar sebagai juara. Pada laga final, Arema FC mengalahkan Borneo FC melalui adu penalti dengan skor 11 hingga akhir pertandingan dan akhirnya adu penalti dengan skor 5-4 kemenangan untuk Arema. Setelah pertandingan berakhir, penyelenggara memberikan penghargaan kepada sejumlah pemain untuk menghargai prestasi yang telah ditunjukkan di lapangan. Selain juara, para pemain dari beberapa tim juga mendapatkan penghargaan individu. Penghargaan pertama diberikan kepada Arhan Fikri sebagai pemain muda terbaik dengan hadiah sebesar 150 juta rupiah. Kemudian, Ramadan Sananta terpilih sebagai top scorer dengan 3 gol yang ia ciptakan selama turnamen. Ia berhasil mengalahkan pesaingnya yaitu Loko Lingoy dari Arema FC dan Leo Gauko dari Borneo FC karena mencetak gol dengan catatan tercepat. Pemain terbaik di Piala Presiden 2024 yaitu Charles Loko Lingoy yang berhasil mengantongi hadiah sebesar 250 juta rupiah. Loko Lingoy juga dikenal sebagai pemain andalan Arema FC selama turnamen. Selama bermain di Piala Presiden 2024, ia berhasil mencetak 3 gol dan membawa Arema FC meraih juara. Selain itu,
Arema FC juga meraih hadiah sebesar 5,250 miliar rupiah sebagai juara Piala Presiden 2024, sedangkan Borneo FC hanya mendapatkan hadiah sebesar 2,750 miliar rupiah sebagai runner-up dalam turnamen ini. Persija Jakarta juga mendapatkan hadiah 1,25 miliar, sedangkan Solo meraih juara 3 dengan total hadiah 2,25 miliar. Selain para pemain, penghargaan juga diberikan kepada wasit terbaik pada turnamen ini, yaitu Yudi Nur Cahya. Ia berhasil memenangkan penghargaan sebesar 100 juta rupiah karena kerjanya yang baik selama diadakannya kompetisi. Sebagai ajang pramusim, Piala Presiden 2024 menjadi ajang yang cukup penting bagi para pemain dan klub untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi lebih besar di masa depan. Selama turnamen, para pemain dari berbagai klub menunjukkan kemampuan dan semangat juang yang luar biasa untuk meraih kemenangan. Harapan untuk melihat performa yang lebih baik dan memukau dari para pemain di masa depan selalu ada, terlebih lagi dalam ajang olahraga sepak bola yang penuh dengan kejutan dan aksi spektakuler di lapangan. Striker Belanda keturunan Bandung Mauro Zijlstra beri kode ingin gabung ke timnas Indonesia di akun Instagramnya. Kelihatan lebih jelas siapa calon striker timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, strikernya yang menjadi pemain terbaik kedua di Liga Belanda U21 menyampaikan informasi terkait masa depannya yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia melalui akun media sosial Instagramnya. Seperti yang telah diberitakan, Shin Tae-yong mengakui bahwa ia masih mencari striker yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia pada persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum ini, Shin Tae-yong merasa kurang puas dengan performa dari para pemain depan timnas Indonesia di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya. Shin Tae-yong memberikan penilaian yang jujur mengenai performa lini depan timnas Indonesia dan mengajak para pemain untuk mengevaluasi diri mereka. Ia juga menambahkan bahwa ia akan terus mencari opsi striker lain untuk timnas. Karena hal ini, beberapa nama striker kelas A dari Belanda mulai dikaitkan dengan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satunya adalah Ole Romeni. Berita terbaru memperlihatkan bahwa timnas Indonesia sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Mauro Zijlstra, seorang striker Belanda keturunan Jawa Barat. Mauro, yang merupakan top scorer di Liga Belanda U21 musim lalu sebagai anggota NEC Nijmegen, mempunyai darah Indonesia dari pihak ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Statistik dari Mauro Zijlstra yang sukses mencetak 8 gol berserta 1 assist dalam keseluruhan 12 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 telah menarik perhatian FC Volendam untuk merekrutnya pada musim yang akan datang. Di salah satu akun YouTube, Zijlstra menegaskan bahwa keberhasilan di level klub membuat Mauro Zijlstra tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menyatakan kesiapannya jika diberikan tawaran bergabung oleh PSSI dan memiliki catatan data yang apik dan musim yang berhasil. Saya yakin bisa tampil di sana jika diundang. Saya juga percaya bahwa saya pemain yang menarik untuk dipantau. Bakat muda asal Belanda tersebut menambahkan bahwa sebenarnya dirinya pernah dihubungi oleh PSSI beberapa waktu yang lalu. Namun, saat ini masih belum ada tindak lanjut mengenai ajakan tersebut. Mauro Zijlstra pernah dihubungi oleh pihak PSSI, dan dia diminta untuk bergabung dengan posisi penyerang. Dia telah masuk dalam daftar dan mereka tertarik dengan kemampuannya. Beberapa waktu setelah mengekspresikan minatnya dalam membela timnas Indonesia, Zijlstra membuat kejutan di media sosialnya. Dalam akun Instagram pribadinya pada Minggu, tanggal 4 Agustus tahun 2024, Zijlstra memberikan kode nyata bahwa dirinya sangat siap untuk bermain untuk timnas Indonesia. Ini terbukti dari emoji jam pasir di profil Instagramnya yang membuat supporter timnas Indonesia bertanya-tanya. Pada dasarnya, emoji jam pasir sering digunakan sebagai simbol untuk menghitung waktu dan juga menggambarkan rasa tidak sabar. Situasi tersebut telah mendorong banyak pihak untuk mengaitkan emoji jam pasir pada akun Instagram Mauro Zijlstra sebagai tanda bahwa ia tidak sabar untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, striker calon lainnya untuk timnas Indonesia, Ole Romeni,
baru-baru ini bertemu dengan anak asuh Shin Tae-yong, yaitu Jay Zes dan Ivar Jenner di Belanda. Setelah adanya calon striker yang sudah dikantongi saat ini, siapa tahu, di antara mereka ada persembahan terbaik yang dapat membantu timnas Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia 2026 dan meraih hasil yang membanggakan bagi Indonesia. Skuad asuhan Shin Tae-yong memiliki keuntungan usai jadwal ASEAN Cup diundur dari tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024, telah diubah menjadi tanggal 9 Desember hingga tanggal 5 Januari oleh AFF. Keuntungan diperoleh oleh Timnas Indonesia karena pergeseran jadwal turnamen ASEAN Cup 2024 yang awalnya akan berlangsung dari tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember tahun 2024. Namun baru-baru ini telah diubah menjadi tanggal 9 Desember hingga tanggal 5 Januari oleh AFF, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara. Perubahan jadwal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi bentrokan dengan jadwal AFC Asian Champions League Elite, ACLE, sehingga timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong mendapat sedikit keuntungan. Sebelumnya, jadwal yang ditetapkan sangat padat bagi skuad Garuda karena mereka harus mengikuti laga kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, satu atau dua pekan sebelum jadwal ASEAN Cup 2024 dimulai. Situasi yang terjadi mengakibatkan PSSI harus membentuk dua tim nasional, yaitu Merah Putih, tim utama yang terdiri dari pemain seperti Hernando Ari Sutaryadi, Rizky Ridho, Tom Haye, Nathan Chuaon dan Ragnar Oratmangun, akan berfokus pada babak kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan untuk turnamen antar tim ASEAN, pelatih Shin akan menurunkan para pemain U23 sebagai bagian dari strategi yang diambil. Ada kemungkinan bahwa skuad Garuda akan diperkuat oleh pemain-pemain seperti Rio Fahmi, Alveandra Dewangga, dan Komang Teguh. Namun, saat ini Shin memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan timnya dan ada kemungkinan bahwa pemain inti juga akan bergabung dengan tim ASEAN Cup setelah jadwalnya diubah. Situasi yang menguntungkan ini bagi Indonesia tampaknya menimbulkan rasa iri di pihak rival mereka yang terkenal seperti Vietnam. Satu media Vietnam yang disebut Soha bahkan mengkritik Shin. Namun sekarang pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim Garuda secara optimal menjelang turnamen 2 tahunan tersebut. Media Vietnam Soha menuliskan jika ASEAN Cup dilangsungkan sesuai jadwal aslinya, yaitu dari tanggal 23 November, pelatih Shin Tae-yong akan memiliki waktu sangat terbatas untuk mengumpulkan timnya kembali. Indonesia baru saja menyelesaikan dua pertandingan pada babak kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 14 dan tanggal 19 November. Namun, ketika ASEAN Cup 2024 diubah jadwalnya menjadi pada tanggal 9 Desember, pelatih Shin Tae-yong memiliki waktu lebih dari dua minggu untuk mempersiapkan tim B dan memilih pemain yang akan bergabung dalam tim. Laporan tersebut juga menyatakan keyakinan bahwa dengan waktu persiapan yang cukup, skuad Garuda akan tampil kuat dan menjanjikan dalam turnamen tersebut. Masa persiapan ini sangat penting bagi skuad muda Indonesia untuk bersaing dalam memperebutkan gelar juara di ASEAN Cup 2024. Oleh sebab itu, Indonesia kemungkinan akan menjadi tim yang paling diuntungkan dan merasa puas dengan perubahan jadwal ASEAN Cup. Untuk diketahui, Timnas Indonesia sudah diundi dan masuk ke dalam grup B pada ASEAN Cup yang akan datang. Mereka akan bertanding melawan Timnas Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Usai tampil gemilang di Piala Asia U23, tim Cahil janji akan bantu Marcelino. Apa yang dibutuhkan akan dipenuhi. Peluang Marcelino dicarikan klub baru terbuka lebar. Pemain sepak bola Indonesia, Marcelino Ferdinand, menerima panggilan video dari mantan bintang sepak bola Everton dan legenda, tim Cahil, setelah penampilan mengesankan Marcelino di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade Paris 2024. Walaupun saat ini Marcelino kesulitan mencari klub, ia telah menerima tawaran bantuan dari tim Cahil yang terkenal di dunia sepak bola. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand telah meninggalkan klub Liga Belgia, KMS Kadeinze, setelah memperkuat tim tersebut sejak tahun 2023. Marcelino Ferdinand dibebaskan karena hanya tampil dalam 3 laga,
tidak sukses membukukan gol atau menyediakan assist. Pemain yang sebelumnya bermain untuk Persebaya itu rata-rata hanya bermain selama 6 menit dalam setiap pertandingannya. Namun, Marcelino Ferdinand juga mengalami cedera yang membuatnya absen dari lapangan selama beberapa waktu. Akhirnya KMS Kadeinze memutuskan untuk melepasnya dalam bursa transfer musim ini, berbeda dengan penampilannya yang selalu mengesankan di Timnas Indonesia baik di level senior maupun U23. Marcelino mengeluarkan performa terbaiknya dalam Piala Asia U23, kualifikasi Piala Dunia 2026, dan Piala Asia 2023. Dalam video yang diunggah pada tanggal 11 Mei tahun 2024, tim Cahil memberikan nasihat kepada Marcelino untuk senantiasa menikmati setiap pertandingan dan mempercayai serta mengembangkan kemampuan dirinya. Sang legenda sepak bola dari Australia memberikan nasihat kepada Marcelino Ferdinand untuk senantiasa menikmati setiap pertandingan yang ia jalani. Menurut Cahil, fokus utama adalah untuk menikmati permainan sepak bola, bekerja keras dalam latihan, dan percaya pada kemampuan sendiri. Keduanya pernah bermain pada posisi yang sama di tim dan Cahil memberikan apresiasi atas penampilan Marcel di Piala Asia U23 2024 karena sangat menonjol. Prestasi Marcelino sangat berkontribusi pada Timnas Indonesia yang berhasil meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024. Saat bertanding di turnamen tersebut, ia turut bermain sebanyak 6 kali dan berhasil menyarangkan 2 gol. Cahil yakin bahwa Marcelino Ferdinand dapat menjadi masa depan sepak bola Indonesia berkat berbagai pencapaian yang sudah ia raih sejauh ini. Cahil memberikan selamat dan berbicara bahwa Marcelino adalah contoh yang baik. Walau demikian, Marcelino sempat mendapat kritik dari netizen karena dianggap bermain terlalu egois di pertandingan melawan Uzbekistan dan Irak yang menyebabkan kesempatan untuk mencetak gol terbuang sia-sia. Walau begitu, Cahil memiliki harapan besar untuk Marcelino. Saat ini, Marcelino sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan klub. Berbeda dengan rekan-rekan satu negaranya yang sudah memiliki tempat bermain, mari kita tunggu dan lihat apakah Cahil dapat membantu Marcelino seperti yang dijanjikan dalam panggilan video tersebut.